Kali ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Pantai Labu atau berada di Tanjung Sama, tepatnya di daerah Kecamatan Belinyo, Dusun Pejem. Tempat ini belum resmi dijadikan tempat wisata ya, jadi kalau kalian mau main ke sini bisa bebas tanpa membayar biaya masuk manapun. Untuk bisa mencapai ke Pantai Labu ataupun Tanjung Sama, kita bisa melewati Dusun Beting ataupun Dusun Besaren. Tempat ini dipenuhi dengan bebatuan purba metamorf, yang konon katanya bebatuan ini lebih tua dari zamannya dinosaurus, jadi langka banget. Kebetulan waktu saya merekam ini itu airnya lagi surut jauh ya, jadi kita bisa menikmati keindahan alam seluruhnya. Biasa kebanyakan warga daerah sini menjadikan tempat ini sebagai tempat mancing ataupun tempat untuk mencari siput atau ruak, wak-wak ya, cacing laut. Kita menikmati sejenak pemandangan alam di Pantai Labu ini. Kita nikmati pemandangan laut yang nampak kelihatan Dusun Besaren ya, jika dari sini kita berdiri kita sekarang. Tempat ini sangat indah ya bagi Anda yang sekedar ingin selfie atau sekedar ingin menghabiskan masa liburan Anda. Di sini kita bebas menikmati keindahan pantai, keindahan laut, jernihan laut, dan nampak pemandangan Bagan ataupun Pulau Mengkudu. Kamu yang sering makan tripang, tahu nggak sih bentuk tripang hidup tuh seperti apa? Nah, di sini aku mau cari tripang ya. Di sini tripangnya ada dua jenis, tripang hitam itu dibilang orang tripang karet. Satu lagi jenisnya tripang putih. Nah, coba kita lihat kalau belum pernah lihat tripang hitam. Cuaca kayaknya udah mendung ya. Daerah Besaran kayaknya udah mulai hujan. Nah, buat kamu yang belum pernah lihat tripang hidup, depan saya ini ada tripang. Buat kamu yang masih bingung, ini adalah tripang. Bentuknya seperti karet gitu ya. Coba lihat. Nah, dia akan mengecil. Habitat hidup tripang ini memang dalam karang-karang begitu ya. Jadi bisa jadi mereka tuh hidup di dalam air ataupun pas masa air surut, mereka akan tetap bertahan hidup. Dan tripang ini tidak menggigit ya, hanya saja dia mengeluarkan getah yang lengket banget gitu. Jadi getahnya itu adalah senjata andalan mereka. Jika terkena ke ikan atau apa, mereka tidak bisa lari lagi. Lihat, bentuknya unik banget kan. Ini tidak menggigit sebenarnya, cuman aku aja yang geli gitu megangnya. Kalau ini jenisnya tripang hitam, biasa pengolahannya agak ribet gitu. Dan satu jenis lagi itu tripang warna agak putih, tapi bentuknya sama kok, sifatnya juga sama, habitat hidupnya juga sama. Oke, kita lihat keunikannya. Ini mirip apa gitu ya tripang ini? Gimana guys, menurut kalian tripang ini? Apa habis ini kalian masih berani makan?